Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Jejak Afis Indonesia. Ketemu kita kembali di dalam program kesayangan ini. Program di mana kita mengenal ya profil atau kisah, ya demikian, kisah menghafal seorang santri penghafal Al-Quran di rumah atau di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Mahat Tahfiz Al-Quran Amanah di Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara. Hari ini kita berkunjung di pesantren ini, di rumah tahfiz ini, untuk mendengarkan atau untuk bincang-bincang lah ya, dengan seorang anak penghafal Al-Quran. Nanti kita akan juga berbincang-bincang dengan orang tuanya, dengan guru, dengan teman-temannya, sebagaimana biasa di program-program kita yang lalu. Harapannya kunjungan ini semakin menambah informasi bagi kita, pemirsa, bahwa sesungguhnya sekarang ini banyak sekali sekolah, rumah tahfiz atau pesantren yang mengajarkan atau yang menjadikan mata pelajaran menghafal Al-Quran itu sebagai program unggulan mereka. Nah, menarik kalau kita perhatikan di Mahat Tahfiz Al-Quran Amanah ini. Kenapa menarik? Menariknya adalah ada seorang anak penghafal Al-Quran yang menyelesaikan hafalannya dalam waktu yang cukup singkat. Tentu untuk lebih dalam pengetahuan atau informasi kita, untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program kesayangan ini, Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, saat ini kita telah ketemu dan duduk bersama dengan seorang anak penghafal Al-Quran dari Mahat Tahfiz Al-Quran Amanah, Pulau Brayan, Medan. Kita sapa saja langsung, Fitra Fatra Rifki Anugrah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya? Baik, ya. Baik ya. Bang, sudah berapa lama di sini ngafalnya? Udah hampir setahun setengah, ya. Setahun setengah ya. Sekarang usianya berapa? 16 tahun ya. 16 tahun. Dari kalau di keluarga dari berapa orang bersaudara? Nomor berapa sekarang? Saya anak pertama. Anak pertama, Masya Allah. Dari? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Orang tua tinggal di? Di Perumnas Mandala. Perumnas Mandala, Medan, Sumatera Utara. Bang, anak muda seusia Bang Fatra ini jarang menjadikan menghafal Al-Quran sebagai pilihan untuk belajar. Kenapa Bang Fatra memilih untuk menjadi seorang penghafal Quran? Saya memilih untuk menghafal Al-Quran sudah mempunyai keinginan dari SD. Masya Allah. Dan
Tujuan saya menghafal Al-Quran supaya menjadi keluarganya Allah dan memakaikan mahkota kepada kepada orang tua saya di akhir kelak. Masya Allah. Bang Fatra, ketika memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Quran, atas kemauan sendiri atau ada pengaruh dari yang lain? Tidak ada pengaruh dari yang lain. Saya memang kemauan dari diri sendiri. Dari SD saya sudah berkeinginan untuk masuk pesantren dan menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau orang tua gimana? Ayah bunda di rumah bagaimana? Ketika Bang Fatra memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Orang tua saya bangga. Bangga ya. Kan ada orang tua yang kepingin anaknya jadi dokter, jadi polisi, tentara. Nah ini Bang Fatra pilih memutuskan diri untuk menjadi seorang penghafal Quran. Perasaan orang tua? Semenjak saya... Ada gak kira-kira, bang janganlah masuk jadi anak penghafal Quran, jadi ini saja. Kalau dulu pas saya tamat SD, saya mau dimasukkan ke MTS Pancing. Mm-hmm. Tapi itu kemantan sudah berkas sudah dikasih, sudah tes. Mm-hmm. Tapi saya berpikir keinginan saya memang menjadi penghafal Quran. Jadi saya bilang sama orang tua saya tidak mau masuk MTS. Jadi saya bilang sama orang tua saya masuk pondok. Jelas. Pondok menghafal Al-Quran. Baru orang tua saya naik sama saya. Yakin saya bilang. Mm-hmm. Baru orang tua saya memberikan dukungan dan support kepada saya. Masya Allah. Sudah berapa lama bang sini menghafal? Menghafal, alhamdulillah selesai 1 tahun. Pas. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun setengah. Setahun setengah. Jadi di masa 1 tahun, Bang Fatra sudah menyelesaikan 30 juz. Iya. Ya. Apa yang dirasakan? Suka duka menghafal Quran. Membuat kedua orang tua saya bangga gitu kan. Kalau pulang dibangga-banggakan sama ayah bunda. Iya, saya. Masya Allah. Kalau untuk diri sendiri apa pengaruhnya, Bang Fatra? Bermanfaat bagi orang lain. Iya. Semenjak saya khotam, 30 juz, saya di sini dibuat menjadi pengajar anak reguler, anak pulang Masya hari. Masya Allah, berarti pesantren atau Mahat Tahfiz Al-Quran Amanah ini, setelah melihat Bang Fatra selesai, maka ditempatkan untuk membantu mungkin ya, membantu ustad-ustad yang lain berarti. Iya. Ya, membantu ustad-ustad yang lain untuk mentasmi anak-anak reguler. Yang reguler. Masya Allah. Kalau kemanfaatan untuk pribadi apa? Kan ada nih di tempat lain ya, Buya tanya seperti itu, pertanyaannya sama, mereka katakan bahwa ketika saya menghafal Quran, kata mereka ada perbaikan di dalam diri. Apakah perbaikan terkait dengan ibadah, akhlak? Kalau Bang Fatra merasakan apa? Sebelum saya menjadi penghafal Quran, saya memang bandel. Masya Allah. Setelah itu? Setelah saya menjadi penghafal Quran, saya berusaha menjadi yang lebih baik dan saya alhamdulillah menjadi yang baik. Masya Allah. Itu pemirsa, apa yang dikatakan oleh Al-Quran ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh ya, dan sebagai rahmah. Ini contohnya. Dan kita telah melihat banyak sekali ya, bukti atau pengalaman dari para penghafal Al-Quran yang dulunya mereka seperti yang dikatakan oleh Bang Fatra, dulu bandel, mungkin kurang bisa mengarahkan dirinya pada kebaikan. Dengan menghafal Quran, Allah memberikan perubahan kepada mereka. Masya Allah. Bang Fatra, ketika menghafal Al-Quran ya, ketika menghafal Al-Quran, itu siapa orang yang paling berpengaruh menjadikan Bang Fatra ini berhasil menghafal Quran? Kedua orang tua saya. Kedua orang tua lagi? Ustadz pentasmi saya. Siapa Ustadz pentasmi? Ustadz Muhammad Rajali.
Ustadz Muhammad Rojali. Nanti kita bisa ketemu ya sama Ustadz Rojali ya. Bisa ya. Masya Allah. Bang, Buya mau Bang Fatra mengulang, mungkin Ustadz Rojali pernah berpesan sesuatu sehingga melekat di dalam benak dan pikiran kita. Perkataan yang membekas, yang menjadikan kita bisa menyelesaikan 30 juz hafalan. Ingat. Kata Ustadz Rojali, bersungguh-sunggulah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Baru, kata Ustadz Rojali, rajin-rajinlah murojaah dan jangan sampai melalaikan waktu, karena waktu itu bagaikan pedang. Masya Allah. Barang siapa yang lalai akan tertinggal, gitu ya. Akan penyesalan datangnya selalu di akhir. Jadi gitu kata Surajali. Baik, Bang Fatra. Tadi gue dengar Bang Fatra menyelesaikan hafalan 30 juz itu dalam waktu setahun. Ya. Nah, setelah menyelesaikan hafalan setahun itu, apa program selanjutnya? Program Mudkin. Program Mudkin. Ini sekarang sedang jalan. Iya, Bia. Program Mudkin. Iya, Bia. Itu biasanya berapa lama? Sekarang atau berapa juz sekarang yang sudah terulang di dalam program Mudkin itu? Sekarang yang sudah terulang baru 6 juz. Baru 6 juz. Itu sudah diujikan. Iya, Bia. Sudah diujiankan. Iya, Bia. Masya Allah. Berapa nilainya? Kalau Buya mau tahu, boleh tahu? Ini apa ya? Kemarin tuh 3 juz ya. Oh, 3 juz. Berapa nilainya? Mumtaz mungkin. Apa di buku storynya Buya dibuat L lancar. Lancar. SL. Oh, begitu saja ya. Iya. Tidak pakai angka, tapi ada hanya sebatas L, SL mungkin begitu ya. Baik. Pak Fitra, Bang Fatra. Selama belajar di sini, ya, apa yang Bang Fatra cita-citakan ke depan setelah selesai? Ini sudah selesai nih, ke depan itu mau jadi apa? Kalau ke depannya, saya ingin menjadi ulama. Masya Allah. Ada rencana untuk melanjutkan kemana? Selesai apa? Belajar? Saya dari sini ingin lanjutkan ke Madinah. Ya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan Bang Fatra. Amin. Bang Fatra, itu kan di luar sana itu banyak anak-anak muda yang seusia ini, yang kadang-kadang mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Buya mau Bang Fatra kasih pesan itu sama teman-teman yang sedang di luar. Apa kira-kira yang mau disampaikan pesannya? Bagi teman-teman saya yang di luar, janganlah kita melalaikan waktu. Janganlah kita menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Karena pepatah pernah mengatakan, waktu itu bagaikan pedang dan penyesalan itu datangnya selalu di akhir. Kalau kita selalu melalaikan waktu, membuat yang sia-sia, itu tidak akan berguna bagi kita. Itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang sia-sia. Baik, Bang Fatra. Itu pesannya ya. Iya. Bang Fatra, ketika belajar ya, ketika belajar, tentu ada teman-teman ya yang bareng ikut belajar di sini. Ya. Sekarang berapa orang teman yang ada di sini? 13 orang. Seperti apa mereka memberikan dukungan, atau mereka tuh seperti teman apa? Teman yang baik. Mereka teman yang setia. Ya. Itu pemirsa. Jadi memang keberhasilan seseorang di dalam menghafal Quran
memang didukung oleh banyak hal. Ya, selain orang tua, ada guru yang hebat, ada teman-teman yang baik, lingkungan yang kondusif. Maka layak kalau seandainya ketika kita memilih sebuah lembaga pendidikan, maka Anda memang harus memastikan di situ ada lingkungan yang kondusif untuk memberikan dukungan bagi keberhasilan anak Anda untuk dididik di sekolah itu. Kiranya Mahtafiz Al-Quran Amanah ini cocok menjadi pilihan Anda, untuk menjadi pilihan si buah hati Anda belajar di sini. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, setelah ini kita akan bincang-bincang juga tentu dengan orang tua dari Bang Fatra. Kebetulan sedang di sini ya, ya sedang di sini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, sekarang kita sudah ketemu ini dengan ayahnya Ananda Fatra Rifki Anugrah, Pak Irwan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Tadi kemarin dari mana tadi, Pak? Dari rumah? Dari rumah ya. Ini kita mau bincang-bincang nih dengan Bang Fatra. Tadi kami sudah ngomong-ngomong, ya katanya Abi datang kemari. Kalau di rumah, beliau anak nomor berapa, Pak? Nomor pertama ya. Dari? Dari dua bersaudara. Dua orang bersaudara. Ya. Adiknya perempuan. Adiknya perempuan ya, Masya Allah. Bapak beruntung nih dapat anak seperti Bang Fatra ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau di keluarga, apa penilaian Bapak sebagai orang tua untuk Fatra ini? Bersyukurlah bisa menjadi penghafal Al-Quran, contoh adiknya ke depannya, untuk menyemangati adiknya. Tadi Bang Fatra bilang kalau ketika dia memutuskan untuk menjadi penghafal Quran, itu datang dari kemauan, iya, betul. Motivasi diri sendiri. Betul, Bu. Sebagai orang tua, apa dukungan Bapak? Waduh. Atau ibu bundanya juga gimana? Kami sebagai orang tua bersyukur. Merasa senang, apalagi mamanya. Masya Allah. Dia niatnya memang dari SD, mau menjadi penghafal Al-Quran. Tercapai juga, Bu. Alhamdulillah. Syukur. Ketika Bapak mendengar Bang Fatra selesai menghafal dalam waktu 1 tahun 30 juz, apa perasaannya? Gak bisa dibilang kok, gak bisa dikata-kata. Ya, nak. Ya, intinya buat dia semangat aja menghafal Al-Quran. Kami bagi orang tua rasa senang aja, Pak Ustaz. Akhirnya anak kami jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Semoga bermanfaat bagi dia dan untuk yang lain juga sih. Dapat anak seperti ini, ya bukan mudah, Pak ya. Ah. Ya. Artinya memang nggak banyak orang-orang tua yang seberuntung Pak Irwan. Dalam usia muda menyelesaikan hafalan, dan dia punya cita-cita ke depan bahwa hafalannya ini untuk ayah bunda katanya. Iya. Kalau Bapak, apa yang Pak Irwan rasakan di keluarga hadirnya seorang anak penghafal Quran di tengah-tengah keluarga? Selain rasa senang,
rasa bangga terutama ya. Iya. Bisa menjadi orang tua penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bangga untuk diri sendiri. Bangga untuk lingkungan keluarga. Keluarga. Apalagi dia bisa jadi imam di masjid. Masya Allah. Sudah pernah ya? Sudah. Jadi imam terawih. Itu membuat kami bangga sebagai orang tua di lingkungan. Jadi dengan dia ini ya kami sebagai orang tua merasa ini anaknya. Anak yang memberi berkah ya. Di tengah-tengah keluarga. Iya, jadi ya alhamdulillah ya. Dengan izin Allah ya, dengan niat dia dari hati ya, membuat dia menghafal Al-Quran. Kalau boleh tahu, tentu semua orang tua ada memberikan doa kepada anaknya. Ya? Ya. Saya boleh tahu nggak kira-kira? Apa panjatan doa yang pernah bapak atau ibu sampaikan untuk Fatrah di dalam sholat? Ya. Ya mungkin setiap kami sholat berdoa untuk anak kami berdua, ya kan? Apalagi untuk yang paling besar. Diberi kemudahan menghafal Al-Quran, biar jadi penghafal Al-Quran dia, biar bermanfaat bagi dia. Setiap sholat kami doakan untuk anak kami. Ya alhamdulillah, dengan doa kami dikabulkan dengan Allah, menjadi penghafal Al-Quran anak kami. Amin. Kalau di mahat ini kan Pak, ada guru ya, ada guru yang mungkinlah dipandang sebagai guru yang sangat berjasa di dalam apa keberhasilan Fatrah di dalam menghafal. Bapak tahu siapa? Ya, Ustadz Rojali. Ustadz Rojali ya. Baik. Terakhir Pak Irwan, apa pesan dan harapan Bapak sebagai orang tua kepada Fatrah? Pesannya buat anak saya ini sering-seringlah merajaah, ya. Hafallah Al-Quran itu sepenuh hati, biar bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Harapannya biar tercapai cita-citanya. Mau jadi ulama katanya? Iya, biar sukses jadi ulama. Mau ke Madinah juga ya, melanjutkan pendidikannya? Ya. Itulah dia cita-citanya. Semoga terlaksana. Amin. Ya, terima kasih Pak Irwan telah sama-sama ya bisa ngomong ya, dengan seorang tua yang hebat yang punya anak seperti ini. Alhamdulillah. Pemirsa Jajak Hafiz Indonesia, Anda telah mendengar tadi, begitulah harapan, perasaan orang tua yang mendapatkan seorang anak penghafal Al-Quran yang hebat. Tentu ini barokah untuk keluarga Pak Irwan. Dan tentunya Anda juga harus memiliki cita-cita, keinginan untuk hadirnya penghafal Al-Quran di rumah Anda. Pemirsa Jajak Hafiz Indonesia, pastikan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan juga bincang-bincang dengan seorang guru tasmi yang memberikan bimbingan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Fatrah Rifki Anugrah menyelesaikan 30 juz hafalannya. Tetap di Jajak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jajak Hafiz Indonesia, kita kalau tadi kita telah bincang-bincang dengan Pak Irwan, ayah dari Fatrah Rifki Anugrah. Sekarang kita berkesempatan untuk duduk dan bincang-bincang dengan salah seorang guru yang katanya memberikan banyak kontribusi
pada keberhasilan Fatra Rifi Anugrah dalam menyelesaikan hafalannya. Kita sapa Ustadz Muhammad Rozali. Saya, Pak. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Senang nih ketemu sama Ustadz di mahad ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, tadi kami udah bincang nih sama Bang Rifki ya. Ada Bang apa, Fatra Rifki Anugrah. Nama Ustadz tersebut sebagai guru yang berpengaruh dalam memberikan kontribusi sehingga Bang Fatra menyelesaikan hafalannya. Dan yang paling menarik, Ustaz, ada kata-kata Ustaz itu yang tadi disebutkannya itu yang katanya membekas. Masya Allah. Kira-kira kalau menurut Ustaz, bagaimana pandangan seorang guru terhadap Fatra Rifi Anugrah? Ya, alhamdulillah senang, Pak. Masya Allah. Senang dengan menghafal Al-Quran, kesempatan yang terbaik, Pak, bagi anak kita Fatra ini. Ya, alhamdulillah kami bangga dengan sosok Fatra, anak pun baik. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kami berikan ilmu untuk dia ini diamalkan, Pak. Kalau dari motivasi belajar, bagaimana keadaan Fatra? Motivasi belajar di sini tetap laksana gitu, Pak, ya. Yeah. Motivasi itu, belajar untuk Fatra? Itu ya alhamdulillah kami tiap hari ada buka kelas, Pak. Buka kelas satu hari itu anak-anak kami itu harus mencapai target 2 halaman hafalannya. Berarti satu lembar. Satu lembar. Yeah. Jadi itulah yang sangat kami harapkan. Nah, karena target hafalan di sini, Pak, sampai 2 tahun. Insya Allah. 2 tahun 30 juz. 30 juz harus selesai. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hafalan yang kami berikan 2 halaman, insya Allah targetnya insya Allah akan dapat. Kalau Ustadz melihat ya, dari 2 tahun yang menjadi target, ini Fatra ini kan sudah menyelesaikan hanya dalam setahun saja, ya? Yeah. Setahun 30 juz. Yeah. Kira-kira Ustadz melihat apa faktor yang menjadikan Fatra itu begitu cepat menyelesaikan hafalan 30 juz itu? Ya, insya Allah anak kami ini dalam juga menyetorkan hafalan 1 hari 2 halaman. Di samping itu mereka sungguh-sungguh murajaah. Murajaahnya siang dan malam. Jadi tujuannya untuk memperlancarkan bacaannya, hafalannya. Jadi dengan banyak murajaah, jadi alhamdulillah kadangkala bukan 1 halaman, bukan 2 halaman yang dia dapatkan, malah lebih, Pak. Kadang-kadang sampai 4 halaman, 3 halaman. Jadi kalau kita hitung dengan 3 halaman, mungkin 1 tahun sudah selesai, insya Allah. Jadi alhamdulillah kemarin anak kami Fatra ini sudah khatam 30 juz dan sekarang dia sedang diprogramkan untuk membantu guru-guru di sini, yaitu mengajar anak reguler. Yang saya dengar juga sedang mengikuti program Mudkin, ya? Iya, insya Allah, Pak. Yang terakhir, Ustaz, apa harapan dan pesan seorang guru untuk Fatra? Ya, pesan dari saya selaku guru yang sudah mendidik Fatra, mudah-mudahan jagalah hafalannya dengan baik dan perbanyaklah murojaah agar senantiasa hafalan itu selalu ada di hati kita. Dan kemudian jaga adab dan akhlaknya. Karena walaupun banyak hafalan kita, kalau adab kita kurang baik, ini mungkin tidak
ada manfaatnya. Nah, diamalkanlah apa yang telah dia belajar selama berada di sini, yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Nah, yang kedua, yang pertama untuk orang tuanya, dan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi nanti di masa yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Rozali telah bisa bergabung dialog-dialog sama kita. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu, Ustaz. Insyaallah, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Pemirsa Jajah Hafiz Indonesia, tadi kita telah bincang dengan Ustaz Muhammad Rozali tentang bagaimana pandangan seorang guru terhadap santrinya, Fatra Rifki Anugrah. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Jajah Hafiz Indonesia. Saya Fatra itu orang yang baik, suka diajak bercanda, dan orangnya super aktif seperti berolahraga, dan orangnya suka main-main gitu ya. Ya, menurut Ana, Fatra orangnya baik, enak diajak bercanda. Kalau lagi bercanda, kalau lagi serius, dan sering ngajak Ana bermain. Menurut saya, Fatra itu orangnya asik diajak berteman, mudah diajak berteman, bercanda. Nah, kemudian Fatra ini orangnya selalu mengingatkan teman-temannya untuk melakukan kebaikan dan selalu menasihati teman-temannya jikalau teman-temannya melakukan kesalahan. Kalau dalam bermuajaah dia serius dan tidak berambosan. Harapan saya, Fatra itu bisa jadi pedoman dan support bagi kami, menjadi penyemangat kami di sini semua. Harapan Ana untuk Fatra, semoga dia bisa menjadi panutan bagi orang lain dan bisa menjadi hafiz kelak nantinya. Harapan saya untuk Fatra kedepannya, Fatra agar selalu istiqomah dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih-lebih untuk agama. Jajah Hafiz Indonesia, kita telah duduk kembali dengan Ustaz Muhammad Rozali dan Ananda Fatra Rifki Anugrah. Segmen ini kita akan uji hafalan nih Ustaz, ya, uji hafalan. Langsung akan diuji oleh Ustaz Muhammad Rozali. Silakan Ustaz, langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم Juz 2 Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i
qasim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Juz 5 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Juz 12 surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Benar. Ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Juz 13 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, terima kasih Ustaz sudah memperdengarkan kepada kami hafalan Fatrah. Ya. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, Anda tadi telah mendengar uji hafalan ya.
yang telah disampaikan oleh atau yang telah dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Rozali. Dan Anda mendengar tadi bahwa 4 soal yang diberikan oleh Ustadz Muhammad Rozali itu bisa dibaca, bisa disambung dengan baik oleh Fatra Rifki Anugrah. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan ini, Jejak Hafiz Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, Anda tentu telah menyaksikan dari awal hingga akhir bincang-bincang kita bersama Fatra Rifki Anugrah. Ayahandanya juga hadir, Pak Irwan.
kemudian juga ikut mendampingi Ananda Fatra itu Ustadz Muhammad Rozali. Kita mendapatkan tentu pelajaran yang begitu berharga. Betapa seorang anak dengan kesungguhannya, tentu juga dengan dukungan orang tua yang hebat dan guru yang hebat, itu bisa menyelesaikan hafalannya dalam waktu 1 tahun 30 juz. Apa yang kita dengarkan dari kisah Fatra, orang tua yang begitu bangga terhadap keberhasilan anaknya, tentu bukan hanya sebatas itu dukungannya. Ada doa yang dipanjatkan oleh ayah bundanya, sebuah permintaan kepada Allah agar anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Allah berikan itu. Allah berikan itu kepada mereka. Maka jadilah mereka kedua orang tua yang beruntung mendapatkan seorang anak yang hebat. Begitu juga membanggakan bagi Mahathafiz Al-Quran di mana tempat dia belajar. Ada Ustadz Muhammad Rozali yang memberikan testimoninya bahwa keberhasilan Fatra Rifki Anugrah berkat kesungguhan motivasi. Kesungguhannya juga di dalam menghafal. Makanya ketika kita melihat tes hafalan tadi, Fatra Rifki Anugrah dapat menyambung, dapat menjawab 4 pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya Muhammad Rozali. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, kami berterima kasih Anda telah menyaksikan program ini. Dan begitu juga, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Hanif Collection. Ya, ini adalah produksi dari Hanif Collection yang telah memberikan kepada kami dukungan sehingga program Jejak Hafiz Indonesia terselenggara dengan baik. Pastikan pemirsa, kaum muslimin, Anda tetap di program ini, Jejak Hafiz Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.